Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bagus Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengetes mercon spetus yang sudah lama tidak dipakai Mas Bro. Ini buatan bulan lalu ya Mas Bro, atau masih musim mercon spetus. Dan kebetulan spetusnya masih ada banyak ya Mas Bro. Akan saya tes kembali. Bagaimana suaranya Mas Bro? Apakah masih mantap? Oke, sebelum saya mengetesnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semuanya. Oke, sebelum saya mengetesnya, akan saya review ya Mas Bro. Barangkali teman-teman masih bingung ya Mas Bro tentang cara pembuatannya, atau akan saya review Mas Bro untuk spek-speknya mercon spetus punya saya ya Mas Bro. Dan biasanya teman-teman bertanya, kalau beli spetus itu di mana Bang? Kalau di sini itu banyak ya Mas Bro, di toko-toko sudah banyak. Untuk harganya 8 ribuan dan 10 ribuan Mas Bro, sangat terjangkau ya kalau di sini. Kalau di kota-kota paling lebih mahal Mas Bro. Dan untuk mereknya yang bagus adalah merek Piranha. Oke, langsung saja saya mereviewnya Mas Bro. Untuk mercon spetusnya seperti ini ya Mas Bro. Untuk detailnya, ini memakai pematik dari kompor gas seperti ini Mas Bro. Untuk tutorial cara pembuatannya sudah ada ya Mas Bro, atau cara memasangnya pematik dari kompor gas seperti ini memakai kabel ya Mas Bro. Dan ini juga memakai pematik yang 2000-an Mas Bro. Ini menggunakan dua pematik. Untuk keunggulannya, kalau satunya tidak bisa digunakan, bisa memakai yang satunya Mas Bro. Sangat keren ya Mas Bro. Seperti ini sangat rapi. Untuk saringannya memakai saringan botol Pocari Sweat Mas Bro. Oke, akan saya buka dulu ya. Akan saya buka Mas Bro, biar teman-teman tahu ya. Seperti ini sudah lama Mas Bro, hampir karatan ya yang bagian dalamnya seperti ini, memakai dua tutup. Oke, untuk saringannya seperti ini ya Mas Bro, memakai saringan dari plastik juga ya, botol teh pucuk Mas Bro, dua saringan. Ini masih awet ya, padahal dari bulan kemarin. Untuk tutorial cara pembuatannya sudah ada di video yang sebelumnya Mas Bro. Ini cuma menggunakan dua saringan dari botol teh pucuk. Dan ini spetusnya Mas Bro masih ada banyak ya. Oke, untuk bentuknya seperti ini ya Mas Bro. Dan untuk belakangnya ini memakai botol plastik Pocari Sweat Mas Bro. Oke, langsung saja saya tes Mas Bro, apakah suaranya masih mantap Mas Bro. Lanjut di luar ruangan. Oke Mas Bro, langsung saja saya tes ya. Dan untuk lokasinya ini berada di samping rumah ya Mas Bro, agak jauh. Oke, langsung saja saya tes ya Mas Bro. Saya semprotkan 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan untuk pematiknya kalau masih pertama harus kita semprotkan Mas Bro, 2 kali semprotan ya. 2 kali semprotan Mas Bro. Oke. Dan untuk yang pertama kali harus menggunakan pematik dari korek api yang harga 2000-an seperti ini ya Mas Bro. Kalau sudah bunyi langsung menggunakan dari pematik kompor gas Mas Bro. Oke, kita kocok-kocok dulu. Ini lama tidak dipakai ya Mas Bro, akan saya tes ya bagaimana suaranya. Oke, langsung saja saya tes. 1, 2, 3. Oke, untuk pertama kali suaranya masih pelan ya Mas Bro, masih bluk. Akan saya tes kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya semprotkan 10 kali Mas Bro.
Lama-lama pasti suaranya mantap, Mas Bro. Oke, akan saya tes kembali ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, suaranya sudah lumayan ya, Mas Bro. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang ya, Mas Bro. Akan saya tes kembali ya. 10 kali semprotan, Mas Bro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kali. Sekarang akan saya tes menggunakan pematik dari kompor gas, Mas Bro. Satu, dua, tiga. Oke. Suaranya ngebas, Mas Bro. Bunyi. Memakai dua pematik langsung bunyi, Mas Bro. Oke, akan saya semprotkan. Saya tambahi 5 kali, Mas Bro. Jadi 15 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 kali, Mas Bro. Oke, menggunakan pematik dari korek api ya, Mas Bro. 1, 2, 3. Oke, ini tidak bunyi ya, Mas Bro, menggunakan pematik dari korek api yang 2000-an. Sekarang mencoba menggunakan pematik dari kompor gas, Mas Bro. 1, 2, 3. Oke, ternyata masih bunyi, Mas Bro. Untuk keunggulannya seperti ini ya. Kalau menggunakan pematik dari korek api yang 2000-an tidak bunyi, langsung menggunakan dari pematik dari kompor gas, Mas Bro. Masih bisa bunyi ya. Oke, akan saya bunyikan lagi ya, Mas Bro. Karena masih belum stabil ya. Saya semprotkan 15 kali semprotan. 1, 2, 3, 4. Kali semprotan, Mas Bro. Oke, langsung saja saya tes ya. 1, 2, 3. Oke, tidak bunyi, Mas Bro. Akan saya coba menggunakan pematik dari kompor gas. 1, 2, 3. Suaranya mantap, Mas Bro. Telinga saya sampai semeling ya. Sangat mantap. Ternyata mercon spiritusnya masih mantap, Mas Bro. Sudah lama tidak dipakai ya. Akan saya tes sekali lagi ya. 15 kali semprotan. Ini yang terakhir kali, Mas Bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kali semprotan. Mantap suaranya tadi. Oke, akan saya kocok-kocok dulu. Oke, langsung saja saya tes, Mas Bro, yang terakhir kali ya. 1, 2, 3. Oke, Mas Bro. Suaranya tadi masih mantap ya, Mas Bro. Semoga teman-teman terhibur dengan pengetesan mercon spiritus ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang. Dan membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semuanya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.